semuanya. Baik, nah sekarang ini kan udah banyak cowok-cowok ganteng. Betul ya. Sekali. Ya. Tapi kalian jangan ngerasa keren dulu. Kalau masalah menaklukkan hati wanita, gue udah paling jago. Yeah. Siap guru. Kalau boleh tahu buktinya apa Pak Denny? JKT48. Yeah. 48 orang, 38 orang, 16 orang semuanya udah gombalin dalam satu panggung. Wow. Yang menurut lo yang paling oke nih gue gombalin, orang-orang gak bisa gombalin wanita itu siapa? Najwa Shihab aja udah gue gombalin. Berarti lo ngerasa Don Juan banget gitu? Ya iya dong udah pasti. Kalau gue, Billy Saputra jelas Don Juan. Kalau lo mohon maaf ya cuma bisa gombalin teori doang, cuma bicara doang gedenya. Kalau gue udah jelas, gue mantan gue banyak. Mantan banyak sih, bukan teori. Mantan banyak nggak boleh kira. Tapi kan lo belum ada yang sah, gue mau udah ada yang sah. Benar, benar. Buat apa lo? Cuman goda-godain doang. Lo tuh kayak virus hepatitis, kerjaan lo cuman bikin sakit hati. Tapi kan maksud gue lo kan apa gombalin cewek ini, cewek itu segala macam, tapi cuma satu pasangannya. Lah gue pasangannya empat. Waduh, siapa aja? Siapa aja? Siapa yang pertama? Hilda. Hilda, terus Elvia. Ya. Susan Same. Terus siapa lagi? Ada terakhir, Boyen. Boyen mah gak dipacarin, dinikahin. Satu lagi siapa? Pokoknya cewek itu udah pernah gue pacarin. Amanda Monto juga? Iya. Oh, Amanda. Iya, berarti beneran udah putus ya. Ya. Masa lalu. Yang jelas-jelas kita udah mempunyai ada berapa peserta? Yaudah gini aja deh. Sekarang lo siapa yang mau jadi promotor? Ya. Karena Andres promotornya Marcel Widianto. Yap. Sedangkan Atap promotornya Adul. Bukan Adul. Iya. Oke. Gue pengen tahu nih di antara kalian siapa yang lebih Don Juan? Iya. Kita boleh promosiin enggak? Oh, boleh, silakan promosiin jagoan lo. Saya tuh bisa bilang Don Juan pertama karena yang megang saya aja wanita. Tapi Ashraf Jamal ini kan import langsung dari Mesir. Ush. Ganteng. Hidung mancung. Hobinya balapan ontak liar. Bener banget sih. Kan lo kan ngomongin cewek. Tapi itu keren. Mana nih? Oke. Saya tentunya tidak mau kalah. Silakan promosin. Saya punya promotor ini import dari Zimbabwe. Nah. Kenapa lu promosin promotor lu? Promotor inti. Oh, dari Zimbabwe? Zimbabwe, Pak. Jim Haho. Pak, injri. Promotor, Pak. Perkenalkan teman-teman semua, ini dia Andres Adelio. Apa kelebihannya, apa? Kelebihannya kita lihat badannya tinggi kayak cita-cita. Oh. Kalau dicium, wangi kayak jalanan condet. Ya. Iya dong? Banyak parfum. Banyak parfum. Dan bukan cuma itu. Dia juga terawat, tiap pagi pakai skincare kulitnya putih kayak tembok orang kaya. Wow. Bode, Andres Adelio. Ini baru adenya, belum abangnya loh. Oke, okay. Kita panggil di antara kalian berdua harus membuktikan siapa yang lebih hebat. Kita panggil pasti dia. Pasti Andres. Ashraf. Pasti lo harus Ashraf. Bisa mengambil hati dari cewek cantik ini. Langsung aja. Amanda Cesa, silakan. Siap, Amanda Cesa. Andres. Oke. Okay. Yeah. Amanda, yeah. Kalau kamu gak mau sama talent saya mau. Gimana? Ibu jadi itu Amanda. Siap ya. Tapi mau apa nih? Atap sama Andres baru mau jadi Don Juan gitu, mau deketin Amanda Cesa gitu. Bener, ini proses. Kamu udah tahun lalu udah gue deketin Amanda Cesa. Tapi kan lu gak dapet. Sombong lu. Gua gak dapet juga gara-gara bapaknya kayak serigala. Ya udah gini, challenge pertama adalah dance couple. Nah, dance. Jadi di antara lu berdua harus bisa ngajak Caca buat ngedance. Yes. Silakan promotor bisa kasih jarak dulu. Oke, Pak. Andres sama Atap. Mose. Apa nih? Dance couple. Satu. Siapa ini? Terserah. Anas dulu. Biasa.
Andre cium tangan, lo ngaji lo, Re. Berikutnya, Atap. Oke. Sikat Atap. Bose. Maaf, tadi kan Atap sama Amanda Cesa kan ya mesra-mesraan gitu. Iya, dan siapa? Di sini ada yang sedih, Kang. Hah? Siapa? Kenapa? Ini kok bukan pecel lele sedih. Oh, ini. Enggak. Yang ada jeruknya, yang ada jeruknya. Lu kenapa sih? Lu kenapa sedih sih? Ini kan lagi joget, lagi challenge. Sama kenapa? Tapi kayaknya terlalu berlebihan, Pak. Maksudnya? Ya, soalnya aku tetap sama kamu. Kamu tuh sebenarnya promotor aku. Benar. Kamu tuh promotor aku. Atap ganteng-ganteng sama Sari. Oh iya. Belum kelar. Nah itu lu kayaknya deket-deket. Dia mah belum kelar jadi tutup aja. Kan jadi dapet. Udah ya, sekarang. Jangan mesra-mesra. Nanti kan pulangnya ke apartemen aku kan. Oh. Pak, ini bener nih. Kiki. Pak, kemarin di backstage saya diajak, Pak. Kiki, lo ngajakin cowok tidur, maksudnya pulang ke apartemen lo. Iya. Lo bukan lo tidur di kandang ayam ya? Lela. Challenge yang kedua, kita akan kasih kaca. Handika. Karet gelap. Hei, bukan Caca Handika. Okay, tugas lo berdua bikin lagu untuk Caca yang berhubungan dengan karet gelap. Kenapa karet gelap, Pak Dini? Karena Caca benda kesukaannya itu karet gelap. Okay, siapa berani? Siapa takut? Siapa takut? Oke, siap. Wah, yang pertama. Pak Dini, kalau cewek cantik kan perhiasan. Kenapa karet gelap sih, Pak? Soalnya gampang kalau mau ngikat ketoprak. Ya. Kalau cakep mah suka apa aja enak. Iya, betul. Bapak mau ngeliat rumah gak? Kalau cakep mah bertingkah apa aja enak ya? Yeah. Nah justru itu lu juga gak usah bertingkah ya. Berarti aja dong. Oke, silakan Atap dulu atau Andres dulu? Andres dulu. Bikin lagu dari karet gelang. Alright. Sikat. Hey baby. Musik dari C. Oh dari C. Wey. C. Tau pakai bener, hatimu. Tau pakai hatimu. Bukan hatimu. Bukan hatimu. Hanyalah sedikit karet gelang yang selalu kau pegang membuatku semakin tegang. Kau selalu terbayang di dalam angan-angan membuatku semakin sayang. Cepet juga ya. Nah, walaupun ada yang ngacir kemana-mana. Rasa sih. Adalah usaha. Yang penting sayang. Benar. Setuju. Berikutnya Atap. Ayo. Ayo. Karet gelang. Eh. Siap. Karet gelang. Oi. Karet gelang. Oi. Karet gelang. Oi. Karet gelang. Pak, itu nyanyinya gimana sih? Nyanyinya gimana? Karet gelang. Maksudnya nyanyinya gimana? Itu gimana sih, Tap? Karet gelang. Oi. Karet gelang. Menyanyi itu tidak butuh banyak lirik, asal pesannya sampai dan dia senang. Enggak, tapi ya. Tapi ada maksudnya. Iya. Nah, contohnya. Karet gelang itu adalah favorite dia, barang dia. Iya, maksudnya arahnya lah, iya. Lagunya kemana? Lu salah. Nih, misalkan gue ngeraide karet gelang ya. Eh, malah pacaran. Promotor, ada promotor. Ini dengerin dulu, ini talent gue nih. Malah ke belakang sini, ke depan ngelawak-ngelawak. Enggak benar ya, aduh. Tap. Kalau karet gelap dong mah. Lagunya udah jelas Pak, karet iya. Gelap. Bisa loh. Bisa saya. Coba. Kasih tahu. Karet gelang. I love you so much. Hey. Karet gelang. I love you so much. Udah kelar. Pak Dini.
Marcel udah stres. Pak Denny, saya izin keluar ya, Pak Denny. Yaudah, ya. Saya izin keluar dulu ya. Oke, okay, siap. Sekarang penilaian, semua ada di Caca. Waduh. Menurut Caca, berapa nilai untuk atap dan... Pilih yang paling menghibur, Cak. Dan Andres. Sikat. Dibrip nih. Pilih dua. Andres itu terbaik, Cak. Ingat. Enggak. Kali ini berat. Andres udah punya nyanyi. Andres udah punya tiara, tapi ditolak. Oh. Hei, jangan dibawa. Untuk atap. Kali ini berat banget, aku akan ngambil dua. Ayo, Caca. Oke, ditutupin dulu angkanya. Kira-kira siapa yang akan diberikan. Sikat, Cak. Ini berat banget pilihannya. Berat banget. Jujur. Karena dia punya keren. Andres, Andres, Andres. Kebalik dong. Salah dong ya. Kali ini aku milihnya... Jeng-jeng. Mereka sudah dikarantina sebanyak 3 bulan. Asik kan? Bukan. Enggak dong. Beda apa? Aku milihnya kali ini... Mau pindah doang. Aku milih Atap. Siapa? Milih Atap. Atap 90. Bener kan? Bener kan? Lirik itu gak perlu bagus-bagus, yang penting kena sampai. Nih nih, biar gak nangis buat lu. Gocap. Bang, gocapan dong. Gocapan masih hangat. Ini mah tarif short time. MC kan ada sebentar. Yaudah, pokoknya kita udah seru-seruan. Ya. Andres, tenang, jangan patah semangat. Betul, Res. Masih ada 27 hari untuk mendapetin hatinya Caca. Benar, karena kan guru pernah bilang ke saya. Iya. Cinta sejati tahu kemana harus pergi dan kembali. Benar. Bagus. Ya. Lu gak dapet Caca yang ini, lu pasti dapet Caca Handika. Hei! Gak ada. Eh, sebentar. Itu ada Billy sama Rina lagi ngapain ya? Mana, Pak? Itu tuh.